mantan bintang Barcelona yang membawa Brazil juara dunia 2002 Ronaldinho Assis de Moreira datang dalam peluncuran jersey terbaru Rans Nusantara FC Jumat malam di Jakarta. Ronaldinho ikut hadir karena akan memperkuat Rans FC dalam turnamen mini atau trofeo yang digelar di Stadion Kanjuruhan Malang 26 Juni 2022 nanti. Semula trofeo ini akan diikuti oleh Persija Jakarta dan Persis Solo. Akan tetapi karena keikutsertaan keduanya di Piala Presiden, maka diganti pasukan Singoedan dan Macan Putih Kediri. Tapi ya kita juga menghargai delegasi turnamen yang sedang berjalan. Jadi akhirnya kemarin kita Arema, dan Arema kan dia udah ibaratnya dia udah lolos lah, dia udah mempersiapkan di perempat final di babak delapan besar. Jadi dia okay. Dan kebetulan tempatnya juga tadinya kita antara di Bandung, di Jakarta, tapi di Bandung tadi karena ada bobotoh kemarin, ada musibah, jadi di Jawa Barat lagi kita juga turut berkabung di sana, jadi kita pindahin ke tempat yang memungkinkan, yaitu di bersama Arema juga, itu sih. Sementara itu Ronaldinho sendiri merasa tidak sabar untuk turun bermain pada laga hari Minggu nanti. Pemain peraih Ballon d'Or musim 2003-2004 dan 2005-2006 tersebut mengaku sudah banyak mendengar tentang sepak bola Indonesia dari rekan-rekan senegaranya yang bermain di Indonesia. Selesai jutaan jugador sudah berangkat, acabamos acompanhando porque acompanhamos os brasileiros, então a gente vê crescimento, toda vez que vem brasileiro para cá, sempre leva notícias do Brasil, então a gente acaba conhecendo. Selain memperkuat Rans Nusantara FC dalam turnamen segitiga dengan Arema dan Persik, Ronaldinho rencananya juga akan memberikan coaching klinik kepada anak-anak di Malang. Diego Basro, Nedi Pranedia, Jakarta.